Masakan di hari Lebaran kedua, masak simpel dan sederhana. Ikan bumbu kuning dibuat seperti ini. Enak rasanya. Kabar semuanya, semoga kabar baik dan sehat selalu. Di video kali ini di Lebaran kedua saya mau masak bumbu kuning ikan. Ini ikannya sedang saya goreng. Kasihkan lanjut lagi setelah udah matang kita sisihkan lagi. Ini bumbunya sudah jadi, biasanya bumbu utama bawang merah, bawang putih, cabe, jahe, kunyit, andaliman. Semua bumbunya kita tumis sampai harum. Airnya sudah mendidih, saya kasih sayur kayak semacam labu itu, tapi bukan labu ya. Lagi nih, serai sama daun salam baru dipetik dari sini. Kita aduk. Lanjut, ini saya kasih daun jeruk ya, sama cabai hijau. Cabai hijaunya saya langsung cemplungkan saja. Irisan tomat kecil ini udah saya belah dua, kita langsung masukkan aja. Kita akan cicipi apakah sudah ada garamnya. Yang kurang garam sedikit lagi, kita tambah lagi garamnya. Ini ikan kakap merah ini, tapi yang kecil. Kita masuk. Yang terakhir kita masukkan daun kemangi. Inilah masakan saya di hari Lebaran kedua. Masak simpel dan sederhana. Ikan dicampur dengan sayur dan ditambah dengan bumbu-bumbu rempah. Semoga bermanfaat. Selamat merayakan Idul Fitri. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe.